Menjadi kloter terakhir kuota tambahan Provinsi Jambi, PPIH Provinsi Jambi sukses memberangkatkan 163 jemaah calon haji kloter BTH 34 untuk melaksanakan ibadah haji tahun 2023 ke Tanah Suci Mekah. Jemaah calon haji kloter terakhir dari Provinsi Jambi yang tergabung dalam BTH 34 resmi diberangkatkan ke Tanah Suci melalui embarkasi haji antara Provinsi Jambi pada Jumat 23 Juni 2023. Pemberangkatan jemaah haji ditandai dengan penyerahan bendera merah putih oleh Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi Zostavia selaku Ketua PPIH Provinsi Jambi kepada Ketua Kloter BTH 34 dan turut dihadiri Asisten 3 Setda Provinsi Jambi Jang Cik Moza. Dalam kesempatan tersebut, Zostavia melaporkan bahwa sebanyak 163 jemaah yang tergabung dalam kloter BTH 34 ini berasal dari 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi, dengan rincian yakni 46 jemaah kota Jambi, 26 jemaah kabupaten Tanjung Jabung Barat, 16 jemaah kabupaten Kerinci, 15 jemaah kabupaten Merangin, 12 jemaah kabupaten Bungo, 11 jemaah kabupaten Muaro Jambi, 10 jemaah kabupaten Tepo, 8 jemaah Kabupaten Batanghari, 8 jemaah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 5 jemaah Kabupaten Sarolangun, dan 2 jemaah Kota Sungai Penuh. Selain itu, terdapat 4 petugas kloter terdiri dari ketua kloter, pembimbing ibadah, dokter, dan paramedis. Dengan diberangkatkannya kloter BTH 34 ini, Zostavia menyebut, maka keseluruhan JCH Provinsi Jambi yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci yang tergabung dalam 9 kloter berjumlah 3.113 orang. Jamaah dan petugas haji Provinsi Jambi yang telah diberangkatkan melalui embarkasi haji antara Provinsi Jambi sampai kloter terakhir dari Provinsi Jambi kloter 34 ini berjumlah 3.113 jamaah. Dan alhamdulillah terungkap terjadi peningkatan jumlah jamaah haji di Provinsi Jambi yang sebelumnya kalau normal itu hanya 2.800-an dan tahun ini 3.133 jamaah yang tergabung dalam 9 kloter yaitu kloter 17 sampai kloter 24 embarkasi Batam dan kloter 34 yang merupakan kloter tambahan. Rian Cecen, JEK TV, melaporkan.